Aku pulangnya gimana dong? Mana hari udah malam lagi. Ini juga motor pakai mogok segala. Hah? Mobil apaan tuh? Bentuknya aneh banget. Masa sih bus sekolah bentuknya begitu? Ih, serem banget deh. Ikutlah dengan kami, gadis cantik. Kami akan mengantarkanmu pulang. Ayolah, jangan menolak, gadis cantik. Ayo, ikut dengan kami. Apa? Ini kan mobil van balik kampung berhantu Upin Ipin itu. Rupanya kau sudah tahu siapa kami. Dan kamu benar. Aku adalah hantu Upin Ipin yang menjadi pengemudi mobil van balik kampung berhantu ini. Dan kamu adalah korban pertamaku. Setelah itu akan aku culik semua gadis-gadis cantik di kota ini. Jangan. Diam kamu. Tak akan ada yang bisa menolongmu, wahai gadis cantik. Cepat Ipin, masukkan dia ke dalam mobil. Baiklah abangku. Ayo Ipin, cepat. Kita langsung bawa dia. Jangan lupa tutup pintunya Ipin. Dasar, sukanya ngatur-ngatur mulu. Oi, buka woy pintunya. Kok dikunci sih? Buka. Ayo, aku lupa-lupa, maaf. Oke, let's go, kita berangkat. Oke. Ya Allah, Yaya, kamu kemana, nak? Jam segini kok belum pulang juga dari sekolah? Ibu jadi khawatir nih. Apa sebaiknya aku tanya saja ke Bu Bobo ya? Iya deh. Ya ampun, tuh anak bikin khawatir orang tua aja ya. Yaya. Assalamualaikum, Boboiboy. Oh, Boboiboy. Atuk, sepertinya ada orang di luar. Iya, Atuk tahu. Tapi lagi tanggung nih, Atuk lagi nonton film India seru banget. Kamu aja Gi yang buka pintu. Atuk nih, baiklah. Assalamualaikum. Iya, bentar. Waalaikumsalam, Makcik Wawa. Ada apa malam-malam datang ke sini? Iya, Boy. Maaf kalau Makcik mengganggu. Makcik hanya mau tanya, apa kamu lihat Yaya? Soalnya jam segini dari sekolah dia belum pulang juga. Hah? Udah jam segini Yaya belum pulang juga? Aduh, terus kemana dia? Aku nggak lihat tuh, Makcik. Aduh, kemana sih Yaya? Apa? Itu kan suara Yaya. Jangan-jangan Yaya diculik sama mobil van balik kampung berhantu Upin Ipin itu. Serem. Aku mohon, Boy. Tolongin anak aku, Yaya, Boy. Tolong selamatkan dia. Tetapi, Majik, aku sendiri juga takut sama mobil balik kampung berhantu Upin Ipin itu. Serem sekali, Majik. Aku takut.